ada tiga setidak-tidaknya pelanggaran dilakukan oleh saudari yang kami duga N. Yaitu eksploitasi anak, dugaan eksploitasi anak. Yang kedua dugaan perundungan terhadap anak. Yang ketiga dugaan penelantaran. Sampaikan bahwa Loli telah membuat surat dan ditandatangani langsung. Bahwa dia menjelaskan seluruh masalah yang dihadapi dan akan melaporkan ibunya ke pihak penegak hukum.